Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rampas semua badanku Yap, ini adalah lagu terbarunya dari Hazama, tetapi ini masih official audio ya. Ini adalah original soundtracknya Asalkan Dia Bahagia. Judulnya Peneman ya. Ini drama televisi atau film aku kurang paham ya. Tapi ini adalah single terbarunya dari Hazama. Aku sebenarnya pengen menunggu MV-nya atau video liriknya keluar, tetapi karena lumayan banyak di Instagramku yang request ini, jadi ya langsung cepat aja lah aku reaction ya. Oke, langsung kita lihat aja ini Hazama yang judulnya Peneman. Labelnya Nova ya, Hazama. Apalah yang kau lihat ada pada diriku? Ciptaan siapa nih? Yang sering buat kau tertawa, gembira, bahagia. Apa benarkah cinta ada pada diriku yang membuat kau menyayangiku? Kau beri segalanya. Sengaja dibuat kayak suara Hazama ini, apalagi nggak enak suaranya ini, apalagi nggak fit apa.
Okay. Aku baru sekali ini ya mendengarkan lagu ini. Jadi aku langsung komentar aja ya apa yang aku rasakan. Setelah aku dengar pertama kali, memang ini sepertinya lagu yang dibuat khusus untuk soundtrack ya, bukan lagu yang dibuat khusus untuk menjadi hit. Karena yang aku rasakan hook di lagu ini gak ada ya. Mungkin perlu beberapa kali, mungkin 4-5 kali kita dengar lagu ini baru bisa nyantol di kepala ya, baru bisa ingat kita di kepala. Tapi kalau hanya sekali kita dengar, ini hooknya kurang dapet ya kalau menurut aku ya. Dari segi aransemennya juga, dari segi musiknya juga, dari nada-nada vokalnya juga. Tetapi untuk overall, kalau menurut aku, kalau ditanya apakah lagu ini akan menjadi hit, menurut aku enggak ya. Karena jawabannya ya itu tadi, hooknya ya. Hooknya di lagu ini enggak ada kalau menurut aku ya. Beda dengan lagu-lagu Hazama yang hit-hit yang pernah aku reaction sebelum-sebelumnya ya. Tetapi lagu ini cocok banget untuk jadi soundtrack. Suasana lagunya, suasana musiknya, flow-nya, itu cocok banget jadi soundtrack ya. Dan suaranya Hazama juga di sini, aku enggak tahu itu sengaja atau memang dia sedang enggak fit ya. Kalau pakai earphone itu kerasa serak sekali ya suaranya, itu nggak seperti biasanya. Biasanya tuh dia seraknya tuh enak, nih seraknya itu kayak serak orang nggak fit gitu loh. Tetapi itu pendengaranku aja ya, mungkin aku salah. Jadi ya itu aja kalau menurut aku tuh video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.